sambut api, tak sambut dari sini. Cuman segini itu, cuman satu. Dang, dong, dang, dong, dang, dong, dang, dong. Oh, tunggu dong, ayo dong, biar rame dong. Baru petasan, petasan Betawi. Tuh, oh, gue bingung nih, petasan aja gak ngedukung. Asik lagi deh. Awas. Ya, pada kemarin. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan, alhamdulillah. Sembilan ada lagi nongol. Oh, seorang laki-laki, seorang suami selalu melindungi istri tercintanya. Eh, selamat datang. Ya Allah, senang banget ini ada beberapa. Tuh, lu, tukang bajai, lu. Tukang bajai ngerekam. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Vicky, Kalina, ini ada beberapa ucapan dari teman-teman kita. Karangan bunga. Happy wedding, Vicky, Kalina. Jangan kau dukung Vicky Prasetyo, mantan ke-17. Yang ini yang ke-17 siapa, Yang? Jangan kau kukung tuh maksudnya dikurung gitu kali ya. Jangan kau kurung Vicky Prasetyo mantan ke-17. Oh, jangan kau kukung. Maksudnya dia ya dikurung gitu. Iya, dikurung gitu loh. Mantan ke-17. Siapa? Siapa? Oh, ada presenter. Serius loh? Iya, sumpah gue presenter. Olahraga atau? Gosip. Oke. Satu lagi. Selamat menempuh hidup baru, semoga tidak ada lagi yang tersakiti wanita yang di PHP-in. Wow, banyak ini. Waduh. Ini pasti patungan ada dua. Di PHP-in sama kamu, sayang. Kalau dia udah ngirimin apa karangan bunga berarti dia masih peduli sama aku. Betul banget. Dia kalau masih kasih perhatian dengan cara yang berbeda. Benar. Oke, kalau gitu langsung saja kedua mempelai silakan. Abi, Ibu, lu merah-merah keren banget. Ayo, tuh. Ayo sih. Kayak megaloman. Keren banget. Oke, silakan keponakan Poltus kawin sangat sayang. Awas ya. Silakan Nisa. Iya, kan aku yang naik bajaj yang kamu mah tega. Iya, kan biar enggak macet makanya kita naik bajaj. Oh, oh, oh. Bajaj. Itu bajaj dibeli cash dong sama Kiki. Aku bukannya lumpuh ya, pegang pelan-pelan. Aku pegangin. Oke, pelan-pelan. Coba ada tanjidor ya, Vicky ya. Gumbrang, gumbreng, gumbrang, gumbreng gitu ya. Pepepeng, pepepeng, itu seru itu. Eh, baru kali ini loh aku lihat ada pengantin jalan sendiri, Abi. Iya. Hah, kok jalan sendiri? Lu kayak acara kematian lu. Lagunya enak nomor 2. Suara gue pada mau kalah. Saudara gue, sahabat gue berdua nih, akhirnya alhamdulillah. Akhirnya terlaksanakan juga. Berarti Vicky, kalau gitu kalau apa kepercayaannya bahwa kalau menjodohkan orang sampai akhirnya menikah. Silakan duduk. Ya. Iya, dapat apa? Melani yang dapet. Jodohin gue kan? Iya. Sama kalian anak jadi ya. Sama. Jadi lu bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga gue. Aduh, enggak gitu ya. Jadi kalau ada siapa Melani tanggung jawab. Jodohin untung dapat cewek cakep kayak Kalina. Mohon maaf, Vicky. Masih mau ya tanggung jawab. Selin, mohon maaf banget. Boro-boro gue mau tanggung jawab sama hubungan rumah tangga lo. Rumah tangga gue aja gue ribet. Oke, silakan duduk. Ya. Kedua mempelai. Aduh, pemirsa. Cantiknya. Cantiknya. Masih bau kembang. Masih bau kembang baru ya. Hey, 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 hey. Lu ngapain manggil-manggil? Bukan suruh duduk sini maksudnya. Lu mau ngapain? Kalau Inul duduk, lagunya beda. Enaknya beristri dua. Asik, asik. Kreatif minta dua bangku lagi. Biar sekalian itu Inul sama Selin duduk situ deh. Jangkrokin semuanya. Iya, benar-benar rame jadinya ya. Oke, tanggal 13 Maret 2021, Ba'da Asar ya. Mereka alhamdulillah telah melangsungkan pernikahan di salah satu tempat di kota Bogor. Betul. Dan Lodz, alhamdulillah, bener Bogor. Oke. Itu proses demi prosesi sudah dijalanin semua ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya alhamdulillah setelah tertunda, kita juga udah was-was apakah tanggal 13 ini cancel atau lanjut. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya lu salah satu yang memberikan gue nasihat pernikahan di WA. Iya, hanya berbagi aja. Gue juga belum sempurna. Tapi paling tidak segala kelebihan gue yang sedikit gue mau sharing ke lu. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Nikmati kekurangan pasangan. Ya. Kalau ada kelebihan anggap bonus dari Allah. Ya, mohon maaf Abi, lu ngomong kesono kan, nikmati kekurangan pasangan. Kok yang berasa kehantem gue ya? Sorry ya, Bi. Ya, sorry. Rasanya sampai ke belakang gitu, Bi. Ya, oke. Oke. Ya, itu ini aku ada ngebawa ini ayam apa nih namanya? Ini namanya betawi, bekakak ayam. Nah, tuh